Halo semua driver. Roadshow kali ini kita udah ada di Jandra Kaki-Kaki Tasikmalaya. Nah, pas banget. Kali ini kita udah kedatangan unit mobil lagi ya, yang perlu dilakukan spooling dan balancing. Seperti apa lengkapnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Jandra Kaki-Kaki Official. Nah, mobil Agya ini baru banget datang ke Jandra Kaki-Kaki Tasikmalaya dan hari ini akan dilakukan spooling dan balancing. Sambil test drive mobilnya, gue bakalan kasih tahu nih gejala-gejala mobil yang perlu dilakukan spooling dan balancing. Mulai dari mobil yang bergetar, setirnya nggak kembali ke posisi standar, ban yang sudah botak, atau bisa juga nih, yang paling sering dialami, ban terasa nggak sejajar. Oke, setelah kita lakukan test drive tadi, kita makin tahu nih, kalau mobil Agya ini memang perlu banget untuk dilakukan spooling dan balancing. Karena setir tampak miring dan juga setir narik-narik. Langsung saja kita simak prosesnya. Setelah test drive tadi, jadi mulai terlihat kalau sewaktu di jalan, mobil Toyota Agya ini sering limbung dan tidak stabil. Roda yang rotasinya berubah memang bisa mengganggu keamanan berkendara, maka perlu dilakukan spooling dan balancing untuk mengembalikan rotasi ban sesuai standar dan laju mobil tetap stabil. Proses spooling dan balancing sudah selesai, sekarang waktunya kita test drive dulu agar lebih maksimal hasilnya. Pengerjaan spooling dan balancing untuk Toyota Agya ini biayanya Rp225.000 saja Smart Driver karena mendapatkan diskon 10-10 auto service. Dengan harga terjangkau, Smart Driver sudah bisa menikmati layanan spooling dan balancing yang hasilnya memuaskan dari Jandra Kaki-Kaki. Selamat sore, ya. Pak Malubi. Ya. Terima kasih sudah pengerjaan di Jandra Kaki-Kaki Tasikmalaya. Ini Pak, dia mau minta reviewnya. Boleh. Untuk hasil pengerjaan sudah dicek? Sudah. Bagaimana Pak? Dari sebelum sama sudah perbaikan? Kerasanya sih emang kelihatan ya beda. Beda lah, intinya beda. Terus dari semuanya, dari pelayanan juga, pelayanan emang puas. Kalau harga emang sesuai lah, segitu emang worth it lah. Soalnya kan nggak bisa dilihat dari si harganya ya, tapi dari barang-barangnya juga, kualitas juga gitu. Emang worth it lah, sesuai gitu. Pelayanan mantap. Mungkin jadi Pak mau minta kesan sama pesan untuk semakin kedepannya lah, semakin baik lah kedepannya. Okay. Kalau kesan paling ya itu tadi puas ya, pelayanan, terus dari harga juga worth it lah. Terus buat pesan kedepannya ya makin ditingkatkan lagi dari mungkin kalau saya sih emang orangnya kan suka sambil nunggu kan ngopi, kopi emang ada pelayanan. Mungkin dari tempat duduk saya sukanya kan sambil yang ada tangan gitu loh. Jadi handrest lah kalau di mobil kan lebih enak nyaman gitu loh. Dan segitu juga udah lumayan sih segini. Itu sih paling. Siap, terima kasih Pak Lubi ya. Atas reviewnya. Semoga mobilnya awet. Amin. Tidak ada kendala lagi. Amin. Ya. Terima kasih Pak Lubi. Sama-sama. Setelah kita ngobrol sama pemilik mobil Toyota Agya yang sudah melakukan spooling dan balancing, biar Smart Driver makin yakin ke Jandra Kaki-Kaki, langsung aja kita ngobrol bareng sama Smart Driver yang juga melakukan pengerjaan di Jandra Kaki-Kaki. Selamat sore Bapak Rizal. Ini Pak, kan tadi kan sudah ikut
tester vaksin Pak ya? Iya. Untuk hasil pengerjaannya gimana Pak? Dari sebelum perbaikan sama sekarang ini tadi? Yang dirasain ya, tadi datang kendala utamanya alhamdulillah sudah nggak ada, sudah nggak terasa. Yeah. Ya alhamdulillah udah lebih nyaman. Iya. Yeah. Tapi ada signifikan nggak Pak? Maksudnya? Perbedaannya itu signifikan apa nggak? Jelas jauh. Jelas tadi mah bunyi parah bunyinya, sekarang mah sudah hilang bunyinya. Ya. Ya alhamdulillah. Terus gini Pak, saya mau minta kesan sama masukannya untuk Dentra Yagi kedepannya akan lebih baik lagi. Ya kesannya alhamdulillah pelayanannya bagus, ramah. Untuk masukannya mungkin nggak ada masukan sih ya. Masukkan udah bagus gak lah. Gak apa-apa, kalau mungkin ada kan kita juga perlu. Nah, kalau masukannya alhamdulillah bagus lah. Iya, ada masukannya. Oke. Okay. Ya. Shut up and take my money. Yaudah Pak Rizal, terima kasih. Ya, sudah percaya sama Dentra Yagi. Semoga kedepannya awet lah mobilnya. Amin, amin. Terima kasih. Ada garansi juga kan Pak? Iya, ada garansi setahun. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung ke sini langsung. Ya, gratis. Ya, terima kasih Pak. Ya. Itu tadi adalah proses kurin dan balancing dari mobil Agya. Kita masih terus bakalan grebek bengkel cabang Dentra Yagi lainnya. Penasaran dengan keseruannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. See you! Cut!